topang dagu. Didengar oleh telinga. Maka telinga membantu lagi untuk mengingatnya. Mata sudah membantu, telinga sudah membantu. Apalagi? Nah, saya sudah membaca, melihat seperti ini. Lantas saya membaca, tetapi saya begini. Jangan topang dagu. Lihat mataku. Jangan topang dagu. Jangan topang dagu. Matanya kemana? Tembus ke belakang. Yang dia lihat adalah hidungnya ibunya. Yang dilihat adalah dahinya bapaknya. Yang dilihat adalah bayangan-bayangan adiknya di rumah. Maka yang dibaca itu tidak tersimpan. Itu namanya membaca dengan tidak dengan perhatian. Nah, oleh karena itu, satukan antara mata, telinga, dan